Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, berbagai fenomena alam yang bermacam-macam membuktikan kekuasaan Tuhan yang begitu hebat dalam menciptakan alam semesta. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di berbagai belahan bumi kini sering bermunculan seperti beberapa kejadian aneh, khususnya di Indonesia. Dari banyaknya peristiwa yang ada di bumi ini, berikut beberapa fenomena alam mengerikan yang sempat terekam oleh kamera. Semburan api misterius. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang mengerikan hingga membuat merinding penduduk sekitar. Terlihat dalam video amatir yang dibagikan warga sekitar, tampak semburan api tersebut membumbung tinggi ke langit. Diperkirakan ketinggian tersebut mencapai 75 meter. Hal tersebut pun menarik perhatian warga sekitar. Beberapa warga yang melihatnya langsung histeris dan ketakutan. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Pasir Putih, Rantau Panjang Perlak, Kabupaten Aceh Timur, pada Oktober 2018 lalu. Diberitakan bahwa peristiwa semburan api tersebut terjadi akibat ledakan sebuah pengeboran sumur ilegal. Dilansir dari detik.com, akibat peristiwa naas tersebut mengakibatkan 19 orang kehilangan nyawa dan 40 lainnya luka-luka. Pihak terkait pun berusaha memadamkan api tersebut, namun hal tersebut tak membuahkan hasil. Namun setelah 27 jam, api yang membumbung tinggi 75 meter itu pun berhasil dipadamkan, namun semburan api tersebut ini berganti gas dan air. Pihak terkait juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengebor minyak ilegal, agar kejadian ini tidak terulang kembali. Percikan api dari dalam tanah. Beberapa waktu lalu, warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah, digemparkan oleh kemunculan percikan api bercampur lumpur di Pasar Sidomakmur pada Senin 24 Oktober 2022. Kejadian itu pertama kali dilihat oleh pedagang pasar saat hendak menutup kios pada sore hari. Percikan api bercampur lumpur tersebut pun direkam oleh warga sekitar di media sosial hingga viral. Terlihat dalam rekaman video amatir tersebut, tampak percikan api itu seperti petasan yang muncul dari dalam tanah dan diikuti semburan lumpur. Warganet yang menyaksikan video tersebut pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Menanggapi video tersebut, petugas pasar Sidomakmur mengatakan, percikan api itu ternyata berasal dari korsleting listrik lampu penerangan pasar. Kabel diduga mengalami korsleting akibat sering diguyur hujan. Mengetahui adanya korsleting listrik, petugas terkait langsung melakukan perbaikan kabel listrik yang terbakar. Peristiwa itu sempat membuat warga penasaran dan menonton dari kejauhan. Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa fenomena alam mengerikan yang sempat terekam oleh kamera. Gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, berbagai fenomena alam yang bermacam-macam membuktikan kekuasaan Tuhan yang begitu hebat dalam menciptakan alam semesta. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di berbagai belahan bumi kini sering bermunculan seperti beberapa kejadian aneh, khususnya di Indonesia. Dari banyaknya peristiwa yang ada di bumi ini, berikut beberapa fenomena alam mengerikan yang sempat terekam oleh kamera.
semburan api misterius. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang mengerikan hingga membuat merinding penduduk sekitar. Terlihat dalam video amatir yang dibagikan warga sekitar, tampak semburan api tersebut membumbung tinggi ke langit. Diperkirakan ketinggian tersebut mencapai 75 meter. Hal tersebut pun menarik perhatian warga sekitar. Beberapa warga yang melihatnya langsung histeris dan ketakutan. Diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di Desa Pasir Putih, Rantau Panjang Perlak, Kabupaten Aceh Timur, pada Oktober 2018 lalu. Diberitakan bahwa peristiwa semburan api tersebut terjadi akibat ledakan sebuah pengeboran sumur ilegal. Dilansir dari detik.com, akibat peristiwa naas tersebut mengakibatkan 19 orang kehilangan nyawa dan 40 lainnya luka-luka. Pihak terkait pun berusaha memadamkan api tersebut, namun hal tersebut tak membuahkan hasil. Namun setelah 27 jam, api yang membumbung tinggi 75 meter itu pun berhasil dipadamkan, namun semburan api tersebut ini berganti gas dan air. Pihak terkait juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengebor minyak ilegal, agar kejadian ini tidak terulang kembali. Percikan api dari dalam tanah. Beberapa waktu lalu, warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah, digemparkan oleh kemunculan percikan api bercampur lumpur di Pasar Sidomakmur pada Senin 24 Oktober 2022. Kejadian itu pertama kali dilihat oleh pedagang pasar saat hendak menutup kios pada sore hari. Percikan api bercampur lumpur tersebut pun direkam oleh warga sekitar di media sosial hingga viral. Terlihat dalam rekaman video amatir tersebut, tampak percikan api itu seperti petasan yang muncul dari dalam tanah dan diikuti semburan lumpur. Warganet yang menyaksikan video tersebut pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Menanggapi video tersebut, petugas pasar Sidomakmur mengatakan, percikan api itu ternyata berasal dari korsleting listrik lampu penerangan pasar. Kabel diduga mengalami korsleting akibat sering diguyur hujan. Mengetahui adanya korsleting listrik, petugas terkait langsung melakukan perbaikan.